Dah pakai buffer, dah upgrade suspension tapi tak settle lagi masalah sangat fender. Jangan risau, kalau korang ada masalah sangat fender, korang wajib tengok video ini untuk solusinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zed berada di Beruang Garage guys. Sini selalu orang pergi Beruang Garage ni nak buat apa? Kalau korang tahulah Beruang Garage ni buat apa. Tapi Beruang Garage ni memang dah otai guys. Kalau cakap bang nama Bang Zaim ni, dia dah 2009 dah kat sini. Memang kira lama lah, kira otai. So kat sini kita ada tak tahu nak kata penyokong ke penonton ke kat sini kan. Okay, jadi apa yang Zik nak buat? Alright, Zik baru tukar rim kan. Baru tukar rim, baru tukar tayar. Tapi masalahnya rim Zik ni yang baru adalah 8JJ. Bila 8JJ, lepas tu Zik pakai pula caliper Wish dekat belakang ni, dia punya kembang ni memang keluar lah. Cuma Zik nak tunjuk kat tepi ni kan. Korang boleh nampak lah dia punya ni. Jadi bila dah kembang macam ni, dia masalah dia dekat, dia akan sangkut dekat sini lah bila dah bumping. Bila dah sangkut kat sini, korang boleh nampak lah dia akan sagat sikit tayar. Cumanya macam ni tayar baru lah, korang punya ni dah nampak lah ada sagat sikit. Tapi tayar baru, sebelum ni tayar lama ni pun ada sagat juga. Ni dah tukar tayar baru, lepas tu sayang lah kalau disagat lagi kan. Sebab tu Zik datang Beruang Garage untuk betulkan fender ni lah, untuk kita roll fender. Okay, jadi ini adalah Bang Zaim kita. Ini cara dia meroll fender guys. Roll fender ni pun ada cara dia sebenarnya bang. Sebenarnya ada cara dia lah. Sebab saya tengok ada juga yang macam buat. Dia buat sampai saya tengok adalah member saya kan. Dia punya cat semua terkopik. Dia sebab dia tak boleh paksa, dia kena slow-slow tapi bergantung lah. Sekarang ada tengah kereta tu simen tebal. Ada kena cat simen tebal, sekarang dia akan makan simen. Makan simen dan cat caw. Tapi menyangkan kalau dia cat original tu kurang risiko. Ada juga risiko kalau sebelum ni tayar tu dah pernah sagat, cat asal nipis. So bila sagat-sagat datang kesan terbakar, dia akan kita lalu roller tu memang akan pecah. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Kita ada lagi satu mangsa kesagatan ni, iaitu Aiman. Mangsa sagat. Disebabkan dia pakai juga apa ni, caliper Wish. Okay, dia bawa buat caliper Wish. Lepas tu dia tak tahu tiba-tiba pakai ni balik boleh sagat. So lepas ni kalau korang yang pakai contoh nak buat caliper Wish ni, korang kena ingat lah pasal benda macam ni. Habis tayar tu. Tengok. Dah urat-urat benang dia tu dah terkeluar lah. Dah terkeluar. Ke sagat kat mana guys? Dia sagat dekat belakang ni kalau korang tengok. Ni dia ada terkeluar kat sini, nampak? Ini adalah Pro 2. Okey, kalau korang yang tertanya kenapa Pro 2 ada benda ni, okey, Bang Zaim dia ceritakan Zik, benda ni sebenarnya memang semua kereta ada. Tetapi Pro 2 ni dia buka kat sini, dia potong kat sini bagi nipis tau. Sini potong, patutnya dia tebal. Dia tebal sampai sini tebal. Tapi Pro 2 dia buat potong yang tepi ni, dia bagi keluar sikit ni. Sebab tak tahulah, Zik pun tak tahu Pro 2 nak bagi tahu yang dia potong ke, Zik pun tak pastilah. Sebab kalau korang tengok Proton ni, okay, korang tengok memang tebal guys, nampak? Daripada hujung sampai sini tebal. Tapi dia, Proton ni wheel arch dia besar lah. So Pro 2 ni wheel arch dia tak berapa besar. Jadi Pro 2 decide untuk potong sikit kat sini. Jadi bila kita nak buat roll fender, kita nak keluarkan sikit, okay, keluarkan sikit daripada ni untuk bagi dia masuk. Dan juga kita akan lipat benda ni lah. Alright, lipat benda ni supaya dia tak, tayar tu tak sagat dekat sini. Jadi itulah cerita dia guys. Lepas tu kalau korang yang tanya buat benda ni void warranty ke void everything, itu Zik tak tahu lah nak cerita macam mana. Benda tu dah, ni kira dah custom. Dah custom, dah modified, korang pandai-pandailah tahu.
Berani buat, berani tanggung. Ha, berani buat, berani tanggung. Kalau korang hati modified, hati kena? Ha. Orang lain jawab. Modified itu pasti. Manja-manja je lah. Alright, ini adalah sebelum guys. Kat sini adalah selepas. Angle sikit kamera. Macam mana angle kat sini? Yes. Ini ada selepas guys. Korang boleh nampak lah, dia terkeluar sikit daripada sini. So ini adalah dah buat, ini belum buat guys. Korang tengok. Nova, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I feel. Okay guys, sebelah sini dah siap, korang tengok. Memang dah cantik lah, tayar tak nampak sangat terkeluar. Dia nampak sikit tapi okey ni, confirm tak adalah macam teruk dah sangat dia. Kalau betul-betul kuat kan, jatuh baru adalah sikit, tapi dia takkan sangat dah kat sini. Dia akan sangat dekat tepi ni. Alright guys, setelah beberapa hari Zik test untuk tengok belakang ni dia sangat ataupun tidak lepas roof fender. Yang Zik dapat tahu bahawa bila Zik try dekat highway ataupun jalan-jalan yang bumping, yang ni dah memang betul-betul kurang lah. Kurang tu Zik cakap dalam 80% kurang. Sebabnya rim dekat belakang ni Zik pakai 8JJ. Lepas tu sekali dengan Toyota Wish punya caliper, dia tambah sikit dalam 10mm macam tu. Jadi dia memang betul-betul meaty lah, betul-betul keluar. Jadi dekat sini kalau betul-betul bumping baru kena sikit. Tapi dia kena dekat bahagian bawah ni lah, dia tak kena dekat bahagian tepi ni. Bila kena bahagian tepi ni yang bahaya guys. Takutnya nanti bila dia makan lama-lama kan, satu buruk lah kan. Tapi bila lama-lama tu takut nanti tiba-tiba tayar pop pecah. Jadi ada lagi satu cara untuk nak selamatkan bila korang pakai rim 17 yang 8JJ ni. Satunya adalah korang boleh pakai tayar yang 205/40, bukan 205/45. Macam Zik pakai 205/45 ni adalah untuk comfort. Lepas tu dia sebenarnya 205/40 ni memang nampak rim nampak lagi besar, nampak cantik. Lepas tu dia punya masalah dia sikit adalah dia nipis lah, tayar dia nipis. Lepas tu bila kena lubang tu rasa sakit sikit. Tapi itu semua pun bergantung juga dengan angin, korang punya kadar angin berapa, PSI benda semua. Dia sebenarnya bila dah buat macam ni dengan miti rim yang terkeluar macam ni, rim 8JJ macam ni, dia sebenarnya rasa macam tu. Rasa macam nak lowerkan lagi tau tak. Sebabnya dia dah nampak cantik lah dia punya miti tu, dia punya besar lebar tu. Okey, kalau korang tengok dekat sini, okey, dia punya kat sini memang dah cantik lah, memang lebar. Lepas tu korang tengok dekat sini kan, dia punya roof fender memang cantik, tepi pun macam ni, memang ngam-ngam size. Tapi bila dekat tepi ni macam ni, Zik rasa macam nak rendahkan lagi. Dia geram rasa nak rendahkan lagi. Tapi nanti kita tengok lah macam mana boleh nak buat rendah ke tak kan. Cumanya Zik ni dah lama main adjustable dan rendah, dia tak dapat lah soft ataupun dia punya sedap dia macam setup sekarang ni. Cumanya adjustable Zik kena tengok balik lah macam mana nak cari yang dia makan masa lah untuk dapatkan setup yang betul-betul sedap, comfort untuk adjustable. Tapi kalau nak comfort pun memang Zik kena buat setup tinggi macam ni lah. Kalau Zik nak buat belakang satu jari, lepas tu depan setengah jari, tak boleh lah nak comfort. Confirm-confirm lah sagat je kan. Tapi sebab dah roof fender, okay, kalau korang tengok sini sebelah kiri dan juga sebelah kanan guys, memang cantik, memang ngam-ngam cantik. Ini adalah kalau daripada belakang lah. Okay, kita tengok tepi sikit. Nampak dia punya, dia punya terkeluar sikit macam tu. Memang cantik lah. Cumanya dia nak cantik lagi kena buat fitment guys. Dia nak cantik lagi buat fitment. Tapi Zik pun macam kita fikirlah nanti. Alright, yang seterusnya tengok dah melalut dah. Yang seterusnya adalah harga. Harga guys, okay, untuk harga belakang saja semua RM80 guys. Okay, belakang tepi kiri kanan dia buat RM80 dan bergantung kepada korang punya fitment macam mana lah. Ini adalah Zik punya Myvi ni, memang dah betul-betul paling kira roll lah. Dia cakap dia tak boleh roll lagi sebabnya Myvi ni kalau roll lagi dia bahaya. Dia macam dalam besi ni nanti kacau lah. Okay, jadi kalau korang nak buat, korang boleh pergi ke Beruang Garage dekat Ampang guys.
Dia akan share location kat bawah dengan nombor telefon lah kalau korang nak buat dekat dia. Zik cakap memang puas hati lah. Ni Zik dah pakai dalam seminggu. Okay, tak ada apa-apa eh. Tengok cat. Ni Zik dah cat tau. Tak ada apa-apa, elok cantik. Tak ada crack ke apa benda semua. Memang cantik. Dia punya cat pun tak ada crack apa benda semua. Jadi, itu saja guys untuk episod kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Assalamualaikum dan cat. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.